Oke, halo semua. Kembali lagi dengan saya Nicholas Damar Pramudia. Dan pada video kali ini saya ingin melanjutkan apa yang sudah saya bahas sebelumnya ya, tentang bagaimana cara memahami aksara Jawa. Di mana pada video tersebut saya menjelaskan tentang hal-hal mendasar dari aksara Jawa. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menambahkan tentang bagaimana cara menggunakan pasangan, ya, pasangan dalam aksara Jawa. Jadi pasangan ini penerapannya digunakan ketika ada huruf mati di tengah kata, gitu, atau kalimat. Contohnya seperti apa sih, gitu kan? Oke, langsung saja ya. Misalkan ada sebuah huruf, terus ada huruf mati, lalu dilanjutkan dengan misalnya ju, ya. Nah, di sini kalian bisa lihat, n di sini mati dilanjut dengan ju. Dan kata lain, n dalam aksara itu bisa menggunakan no, ya, menggunakan no. Ini. Nah, tapi ini bacanya na, gitu kan? Nah, biar mati menggunakan pasangan cu. Cu itu aksara co, tapi pasangannya yang ini. Jadi bentuknya seperti ini. Nah, tapi di sini kan bacanya enca. Karena u kasih tambahan suku. Ya, untuk lebih jelas lagi kita ambil satu kata misalnya kinanti, ya. Kinanti. Oke. Nan. Ti. Kinanti. Ada ki dan no, n yang mati dilanjut dengan ki. Nah, ki itu pakai aksara ko. Kan? Begini. Tapi kan bacanya ko, biar jadi i pakai bulu. Bulu yang itu ya. Bulu. Nah, no pakai aksara no. Terus N mati pakai aksara no. Nah, kalau pada video sebelumnya, karena pemahaman kita belum ada pasangan, nah, itu bisa menggunakan pangkon. Tapi secara aturan dalam aksara Jawa, pangkon itu tidak boleh di tengah. Jadi menggunakan pasangan dari to. Cari to, to, ini to. Berarti pasangannya yang ini. Tinggal tambahkan saja. Sini. Tapi kan bacanya jadi kinanto, ya kan? Kinanto biar jadi i, tambahkan di sini. Oke. Kinanti. Oke, mungkin itu saja dari saya ya, karena saya tidak bisa terlalu menjelaskan panjang lebar. Untuk latihan nanti misalnya kalian mencari sekiranya kata-kata ya, kalian menciptakan sendiri kata-kata yang di tengahnya ada huruf matinya, lalu kalian bisa merubahnya ke dalam bentuk aksara Jawa. Oke, sampai jumpa, mantap. Ini terus dapat bulu gini ya kan, i toh soalnya. Terus no. No. Ini. Terus nan. Nah, nannya kan mati nih. Nah, terus t-nya ini pakai pasangan. Nah, nanti t-t. Ini ya. Oh.
Kinanti. Wes nanti tolong kalau Pak Niko ada kesalahan diralat ya. Ya Pak. Langsung WA aja. Langsung WA aja. Kira-kira nanti butuh dibuatkan video lagi nggak nih? Untuk lebih jelas. Anu, perlu? Ya. Ini mana? Kan ini. Kok mini iki yo acaranya? Ini wis lho. Oke, anak-anak ada ralat ya. Ini kan ngelmi ya, harusnya pak yang ini ya. Pak Kugur, malah gos. Gak ada yang ngeralat ya. Terus bener. Gini ya. Nah. Eh ada yang ralat tadi yang mini ya, yang mini tadi. Nah, sudah canggih. Jangan lupa ini ada ralat yang Elmi tadi. Ya. Siapa yang udah ini tadi yang ngomong udah siapa? Nih? Saya bingung ini kalau gini nih. Oke, mungkin itu dulu. Dilanjut lagi besok ya. Biar kuotanya enggak makan banyak. Saya sapa satu-satu. Ano, Gabriel, Egi, Elvina, Marsa, Awan, Renard, Angel, David, Sasa, Sekar. Oh, ini Hendri Nugroho, ini siapa ini? Hendri Nugroho. Coba lihat wajahnya Hendri Nugroho. Rafa. Oh, Rafa. Iya, Rafa. Oh, iya, Rafa. Rafa, David, Sasa, Sekar. Oh, udah. Ricak yang terakhir. Sama Piel, Piel. Oke. Nanti yang ketinggalan dan masih belum paham, Pak Niko buatkan video sendiri ya. Pak Niko buatkan video sendiri yang lebih mantep biar nggak salah-salah. Oke, itu dulu ya. Sampai ketemu minggu depan lagi. Bye-bye.